Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore ini, bro, saya akan berbagi pengalaman, bro. Ini karena banyak yang menanyakan tuh cara mengatasi solder yang kurang panas, bro. Iya, yang timahnya itu nggak cepat leleh. Nah, teman-teman, kalau solderannya itu kayak punya saya inilah, ya, isi kualitas murahan ya. Ini tak tahu, saya lupa nih belinya udah lama soalnya. Ini wattnya 25 watt. Nah, jangan disitulah. Ini teman-teman cukup menyiapkan kawat kayak gini, bro, ya. Teman-teman ini bisa, tak tahu lah dapat dari mana, bisa beli, bisa minta ke bengkel, itu biasanya banyak, bro. Ini limbah spool. Di bengkel-bengkel itu pasti banyak yang gak dipakai, bro. Caranya, mas bro, dudukkan seperti ini, lur. Ini cara saya mengatasi solder yang kurang panas ya. Ini dililit. Set. Langsung dah tarik ke belakang. Di sini, bro. Ini tujuannya. Ini kenapa bisa membuat solder ini cepat panas atau lebih panas? Karena panas yang dari body ini gak hanya mengandalkan mata soldernya aja, bro. Tapi melewati lilitan ini juga, ini menambah panas ke mata solder. Begitulah kira-kira. Saya kalau bikin konten ini kayak gini nih, bro. Ini mau ngomongnya itu, bro, yang susah, bro. Soalnya skill bacot saya itu sangat apa ya, sangat minim. Lilitlah terus biar nggak kepanjangan durasi ini, saya skip dulu ya, atau enggak lah, udah langsung deh lah. Kurang lebihnya seperti ini, mas bro. Cukup beginilah. Ini dijamin solder akan lebih panas, bro. Ini semakin banyak lilitannya semakin bagus ya. Ini sudah pendek, ya, ini sudah cukup lah sampai sini. Wes, gini aja lah. Ya nggak terlalu lama, bro ya. Gini nih, bro, ini dijamin tambah panas, bro. Mas bro, ini bisa dicoba ya, dan bisa dibuktikan lah ini bedanya ya. Kalau nyoba itu nggak usah dijilat, bro, langsung ditinol aja. Begitulah, bro, kurang lebihnya ya. Mungkin begitu aja, bro, ya. Semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.